Guys, kembali lagi di channel saya LKA Official. Video kali ini bukan tentang video sinematik, guys. Karena saya belum bikin lagi video-video tentang video sinematik itu. Kemarin saya beli Fujifilm X-A3. Minusnya apa? Minusnya itu ketika dimasukin kartu memori itu keluar tulisan kartu dilindungi atau protected card. Kita cek ya guys. Nah, kartu dilindungi atau protected card. Kalau kata tukang servis ini, kendalanya ada di soket memory cardnya, ada yang patah atau gimana. Tapi saya nggak tahu karena belum dibongkar dan saya juga nggak bisa bongkarnya. Kita cek kalau nggak ada memorinya, guys. Nyalain lagi. Nah, kalau nggak ada memorinya tuh bisa, guys. Tuh, buat motor juga bisa. Tapi kalau dikasih memori, dia nggak akan bisa buat apa-apa. Cuma bisa buat melihat foto-foto doang. Kalau buat motret nggak bisa. Karena saya nggak bisa servisnya, paling ya saya bawa ke tukang servis. Kemarin saya udah tanya-tanya ke tukang servis, katanya paling 200 ribu cukup buat nyervis ini. Oh, kalau ada teman-teman yang tahu penyebabnya apa itu, silahkan komen aja di kolom komentar ya guys. Biar yang lain tahu, yang nonton video ini tahu penyebabnya bagaimana dan agar tidak terjadi seperti ini tuh bagaimana gitu guys. Kalau lensa itu masih sangat mulus, touchscreen juga jalan, LCD juga jalan, body juga masih lumayan mulus, cuma sedikit ini goresan di samping mungkin. Kena apa gitu nggak tahu, karena saya belinya juga second sih. Oke guys, mungkin besok kalau sudah saya servis, saya kasih tahu, saya bikinkan videonya lagi sesudah di servis itu bagaimana gitu ya guys. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar selalu ada pemberitahuan ketika saya mengupload video-video baru ya guys. Kenapa saya beli X-A3? Sebenarnya itu karena saya lihat-lihat di lapak online itu harganya murah dan buat video sinematik juga lumayan enak sih katanya. Karena selama ini saya bikin video sinematiknya itu pakai Nikon guys. Nikon D7200. Dan nanti saya akan mencoba bikin video sinematik pakai Fujifilm. Tadi sudah saya cek sih, gak pakai kartu, cuma saya cek itu fokusnya itu enak. Karena belum bisa dikasih kartu, jadi belum bisa disimpan apa di memori itu filenya. Nanti kalau udah bisa lagi, saya bikin video sinematik lagi pakai ini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Dan subscribe. Jangan lupa like juga ya guys. Sampai jumpa guys.